Pemirsa, bentrok antar kelompok perguruan silat di Jombang terekam dalam video amatir warga. Bentrokan dipicu adanya saling senggol saat berjoget di sebuah pertunjukan jaranan. Ya Allah, Safir Muladim, ya Allah. Dalam video amatir tersebut tampak dua kelompok perguruan silat bentrok di tengah jalan raya Desa Sukoiber, Kecamatan Gudo, Jombang. Pengguna jalan yang melintas bahkan memilih berhenti dan tidak meneruskan perjalanan mereka. Bentrokan selesai setelah beberapa warga sekitar kejadian mendatangi lokasi dan membubarkan mereka. Kasat Reskrim Polres Jombang AKP Teguh Setiawan mengatakan bentrok bermula dari aksi senggol yang melibatkan dua kelompok silat. Akibatnya 4 orang terluka dan sementara 5 orang telah ditetapkan sebagai tersangka. Ada pertunjukan jaranan di wilayah Gudo. Nah, kemudian pulang dari kegiatan dimaksud, bubaran, ada sekelompok warga yang kebetulan ada gesekan, akhirnya perkelahian di jalan. Setelah kita lakukan pemeriksaan, memang ini ada dua kelompok perguruan yang